Puji Tuhan, shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan, hanya oleh karena anugerah Tuhan saya diberikan kesempatan boleh dapat membagikan berkat firman Tuhan melalui Radio Shalom. Dan saya percaya bahwa pelayanan melalui Radio Shalom yang ada, banyak jiwa-jiwa dapat diberkati dengan firman Tuhan, semakin diteguhkan, semakin dikuatkan. Dan biarlah kekuatan firman Tuhan yang terus disampaikan melalui Radio Shalom ini biarlah berdampak positif bagi para pendengar Radio Shalom dimanapun berada. Tuhan memberkati, semangat selalu, sukses dalam Tuhan. Amin. Saya bersyukur bisa ada menjadi keluarga besar di Radio Shalom. Dalam hal ini, dalam program Roti Hidup yang saya isi setiap hari Sabtu sore jam 6 sampai jam 7. Dan saya bersyukur juga kepada Tuhan melalui program Roti Hidup di Radio Shalom bisa membawa inspirasi besar bagi pelayanan saya dan memberkati pelayanan saya. Dan saya percaya melalui program Roti Hidup di Radio Shalom akan banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan banyak petobat-petobat baru akan datang kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan pakai Radio Shalom menjadi alat yang luar biasa dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena anugerah dan kemurahan Tuhan sehingga saya bisa dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani firman Tuhan dalam program Lebih dari Kemenang di Radio Shalom Tobelo. Dan harapan saya bahwa ketika firman Tuhan disampaikan lewat program ini, banyak jiwa semakin diberkati dan banyak jiwa yang semakin datang dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang juga disampaikan oleh hamba Tuhan yang ada di program Lebih Daripada Kemenang ini bisa menjadi berkat bagi kota Tobelo dan kota Tobelo dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan akhir kata saya mewakili seluruh hamba Tuhan yang melayani di Radio Shalom Tobelo mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2019 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2020. Tuhan Yesus memberkati.